ini kita kedatangan tamu, dapat kesempatan buat mencoba karakter Krypton, di mana kita bisa lihat karakter utamanya. Di sini dia pakai Virudaka, di mana cara utamanya itu cewek Cina yang equipnya pakai Amat Set dan juga ring dan rival pasif Forex rival. Yang kedua dia ada Yaksa, di mana udah pakai UG Yaksanya dan juga ada Weapon Raja Justice-nya. Dan pakai Amat BBG, di mana wisdomnya itu 5800 dan juga AH BBG batu plus RR, di mana BBG-nya udah dicolok batu semua Agi plus 120 dan juga weapon sudah dicolok Agi plus 400. Wow. Dan di sini special skill-nya di kelihatan ada Electric Shock, di mana nambah damage skill KSBD itu 150% dan juga untuk shock wave-nya itu nambah 25% chance buat critical, di mana damage kali 3. Kita juga bisa lihat aginya itu 8646, di mana critical chance itu 16%. Berarti dari 25% tambah 16% itu udah sampai 41%. Di sini ada Kundali dan transfer agi juga ya, udah pakai weapon berarti sekitar 10% lebih. Ditambah lagi kalau KSBD critical itu nambah agi dan dari weapon juga nambah agi juga. Jadi aginya itu bisa sekitar berapa itu? Naik 25% lebih. Di sini ada Kundali, di mana udah pakai UG Kundali juga dan juga udah pakai Kundali bow dan pakai batu set AA BBG RR dengan agi 7516. Transfer aginya itu 12%. Karena cuma 6 poin dan di sini Thunderbolt-nya tentu saja 10. Yang dimana naikin apa damage dari Kundali itu 100%. Jadi menurunkan Magic Resist musuh ya. Magic Resist 40%, yang ini Wisdom 240, ini Physical 35%, dan ini Esther 175, Agi 140, Vitality-nya 105, dan Attack number, wow, nambah Attack 420, STR tambah 105, Vitality 140 dan Wisdom 175, di sini Agi 280 dan Magic dan Physical Resist 35%. Mana set ini menyalakan Attribute Value plus 5 lagi, mantap. Ini juga Attribute Value plus 5 ya, berarti rata 7 ya, di mana nambah STR 105, Agility 245, Wisdom 175 dan Vitality-nya 160, di mana Attack tambah juga 420 poin. Dan Magic Resist dan Physical Resistnya 35%, ditambah lagi Attribute Value plus 5, di mana plus 7 ya itu ya. Greater Bracer Water, udah Greater Bracer plus Doll, Goblin Spirit, di mana Alsat plus 100 ya. Greater Bracer Thunder juga, dan ini Jumong, di mana Jumong kalau misalnya kita baru pakai biasa doang dalam bentuk seperti ini, tidak ada apa-apanya. Pada saat udah set ketiga, dia akan keluarkan sedikit listrik. Dan pada saat AHW BBG, di mana itu ada aura-auranya lagi. Kan Agi 7219. Di mana ini Alstat semua full Agi ya, untuk Jumongnya ya. Dan special skillnya kita lihat ini volume standarnya itu, untuk damage-nya dia naikin 60%, atau 6 poin untuk Violent Thunder-nya, Violent Storm-nya. Dan untuk Inspire-nya itu menambahkan 15% untuk Magic Resist ya. Acala, di mana dia pakai KCY ring dan juga pakai KCY, ini full KCY set, di mana statusnya itu vitality-nya 2680 dan juga STR-nya 4110, di mana special skill-nya dia menaikkan pressure. Wow, ini berarti damage-nya gede ini. Di pressure-nya 10, di mana nambah damage-nya 100% untuk skill dari acalanya dan juga fokusnya 6 poin untuk 6 second dari bawah basically-nya itu 10 second jadi 16 second. Diochan AHW BBG plus 5 rata baru jadi itu polos. 3 set dia akan menggambarkan aura S-nya di badannya. 6 setnya nyala. 5 set. Maka auranya makin berkilau-kilau. Dan di sini ada Nobutsuna yang lagi mengejar 3 set. Tidak ada 3 set ini, maka cuman Nobutsuna biasa, nggak ada auranya. Pada saat udah pakai AHW, maka aura apinya akan keluar. Di mana di sini juga dipakein Greater Bracer Fire, King of Beast,
Lalu ada Lasia juga, dunia ada Trebu, dan di sini ada gajah. Strongnya dia menggunakan gajah, jadi langsung aja kita test drive di RCH karena ini karakternya udah terlalu high end. Jadi kita langsung ke bossing aja untuk nyoba pertamanya. Shield aja tembus. Terlalu parah ini. Terlalu OP ini. Oke, siap. Nah, itu 185 untuk RCH-nya tuh. Kalian bisa lihat damage-nya untuk titikalnya. Sampai ada shield pun tembus. Dan di sini dia menggunakan pet angin sebagai main petnya itu level 4, di mana nambahkan moving speed dan attack speed 40%, dan secondnya itu ada pet air di mana juga udah level 4 yang menurunkan 35% moving speed dan attack ally 100. Di sini juga ada terlihat flame-nya untuk nambahin attack 500 dan moving speednya 10%. Kira-kira ini kurang apa? Tuh 1,9 tuh kalau mau dilihat tuh. Alat tambah satu lagi. Itu mau jadi berapa damage-nya? Tadi 1,9 loh. Tuh 1,9 tuh kalian bisa lihat tuh. Tadi Power G, bikin karakter ini berapa lama? Tapi kalau aku jawab ya, tergantung dari isi dompet Anda. Kalau bikin karakter seperti ini, tergantung dari isi dompet Anda. Karakter seperti ini, tergantung dari isi dompet Anda. Tenang, itu bukan masalah tim biru HP imut, enggak. Ini masalah dari pilotnya. Pilotnya kurang mahir. Secara tangan saya gemeteran megangnya. Ini ada monster mountain. HP-nya 1 juta dengan magic resist-nya itu 300. Wow. Buset, langsung bersih dong. Sangat membagongkan kan? Gila. Langsung bersih dong. Damage sinarnya nggak ngotak. Gila ini sih. Ini sih sumbu luar biasa sih. Ini karakter sih. Kualitas berapa juta ini? 51583. Parah ini. Buat Roswis, welcome to the Grand Chan, selamat bergabung ya. Semoga betah di channel ini. Hari ini kita lagi kedatangan tamu, di mana ada Krypton sebagai lagi dikasih kesempatan untuk mereview karakter Krypton. Dan ini tipe Kundali, Virudaka. Even.
Langsung hilang dong. Langsung hilang dong. Ini sama kayak saya yang kemarin, mana yang lebih GG om? Jelas inilah. Ini HP-nya 1.400 dengan magic rate-nya sama seperti yang tadi itu. 300%. Wah, bahkan bisa dibawa juga. Mimpi nih punya kacar begini. Jangan. Jangan dimimpiin. Ini car bukan untuk ditiru. Lebih tepatnya bukan untuk ditirunya. Nggak bisa ditiru. Oh, ini nggak ada obat lagi ya, wakakaka. Ini secara udah ada acala. Dan juga untuk Virudaka dan ininya juga udah full equip semua, di mana batu BBG-nya juga udah BBG-nya juga udah megres. Bangun lu Ardi. Ini nggak mungkin dimimpiin juga, karena ini nggak bisa ditiru. Di sini juga udah pakai batu set AHA BBG RR, jadi ini udah beda banget. Bilangin om kalau punya pensi, gue mau nerima gibahnya, hadiahnya, hibahnya. Kurasa tidak perlu. Karena ini nggak mungkin dihibahkan. Langsung aja ini namanya bos. Kok hilang? Bad Dream ini HP-nya 2 juta dengan magic resist 320%. Dan gak nyampe berapa detik hilang. Oke, salah majuin dong. Nah, kalian bisa lihat lah ya. Tenang, kalau ada rune mah pasti mati. Tadi gak ada rune. Tapi kalau kayak gini sih buyar juga kayak SBT. Ala kayak begini ceritanya buyar juga, bro. Langsung hilang, bersih. Ini seru lawan beginian. Ada iklan sedikit. Buset, buset. Benar-benar nih karakter sih udah terlampau. Terlampau ini. Hilang dong bosku. Tapi sumpah sih ini. Gila, 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 gila. HP-nya 2.800 di mana resist magic-nya itu 340%. Otw to AO, nah benar ini jadi. Oh, gue tahu Yudi nih. Yud, Yud, lu sih parah. Benar-benar gue tahu sekarang lu tujuan lu kesini ngapain ya, Yud, Yud. Pasti mau pamer kan? Mau pamer. Yud, lu mau pamer kan kesini, Yud? Kundali yang panah ungu. UG itu yang apa berarti?
Uge Kundalini itu yang serigala ungu, sedangkan kalau Weapon Kundalini itu yang panah ungu, sama-sama pada saat skill kelima, benar atau enggak? Bisa jadi. Karakter sempat balik aja, musuhnya udah mati ya. Ancaho ini ya. Malah aku pusing yang ngeliatnya. Gua aja sampai pening yang ngeliatnya. Gila ini sih sakit banget sih sumpah deh. Encen Heo. Dimana HP-nya itu 1.580 dan resistnya 320%. Jujur ini agak berat, butuh Mulan dan Bajira. Lo punya duit, lo punya char GG. Bagi lo yang gak punya nyet bisa gak menangis. Menurut dari yang punya char-nya katanya ini susah. Kita langsung coba dulu aja. Kayak gini dia bilang enggak. Kayak gini dibilang susah. Nyam. Kenapa dibilang tempat ngehan sekarang yang ternikmat itu di sini? Karena Firudaka Boots di Amat Belt. Gen Water Seal-nya Beast of Shinsu ini ya maksudnya. Buset. Wah ini makanya. Makanya plot twist sekali emang ini yang punya ini. Buh gila itu serigala keluarnya sih 200.000 sih sakit banget. Jangan-jangan kalau sampai bos di sini jangan dulu. Sumpah gue berasa banget sih kayak main Korea tau gak? Kayak player-player Korea tau gak? Oh balik ke sini dia. Jadi jatuhnya ke dia. Oh, kalian bisa lihat lah. Ini sakit banget sih sumpah ini karakter. Ini apa ya? Kok masuk dua? Oh, ini gampang sekali.
Walaupun Jumongnya modar. Mystic Beast Seal 1.065.000 dan Magic Resistnya 305. Langsung aja kita cobain battle. Langsung hilang dong. Itu masih ada 5 detik loh. Swear loh. Bentaran langsung hilang. Oh, sistemnya sama, mesti bunuh anaknya dulu dan langsung hilang loh. aduh, ini monster. Ah, ini monster ya? Oh, ada lambang merahnya, ternyata ini bos. Kupikir monster loh. HP-nya 1,8 juta dan dropannya itu ada Vishram Wana Belt. Lawan 2 dong. Kurasa kalau lawan 3 pun gampang ini. Menggong ini 112. Wow, betering dari sini ternyata. Itu naga, itu petir ungu kalau jatuh ya. Kelar semua. Di sini ada Dragon Lord. HP-nya 3.280.000 dengan Magic Resist 335. Langsung aja kita gaskan bosku. Buset. Ini lawan bos ini mesti bunuh semua anaknya dulu nih. Giliran sekali Fernando keluar 135.000. 3 juta loh. Dan Magic Resistnya 335 loh. Di sini bisa dapat Batu Ring. Vishram Wana Belt bisa menikmati karakter seperti ini. Attack dong. Males bener ya. Buset. Ini sih gila sih.
Wah, parah ini. Rune gue belum keluar ternyata. Nah, kalau rune udah keluar lain cerita, bos. Eh, salah dong. Ini Kundali dong. Oh, Kundalinya aja gila itu. 250 ribu itu. Oh, kacau, kacau. Kalian tahu gak? Tadi tuh gue ngantuk loh, bener. Tapi gara-gara ini karakter kayak begini, gak ada. Ngantuknya pun hilang, bos. Nantuknya hilang dong, bos. Nah, ini cuman keluarin ini, rune ini. Nah, kita pakai KSBD ini. Ngehan bos kayak begini bisa cuman segini loh, parah loh. Kalian kalau tanya gue mimpi apa semalam, gue juga nggak tahu, gue nggak bisa jawab. Bisa ngerasain karakter seperti ini. Gila, itu deres banget sih. Nanti kan legendnya masih ada 1, 2, 3 slot ini bisa jadi legend, dimana kita bisa masukin namanya Mulan. Untuk apa debuff magic resistnya lagi 10% atau 15% untuk udara. Dan juga bisa masukin Bajirao untuk nambah 8%. Nambah persen 8%. Dan juga yang terakhir Akbar minus 5 atribut water, atribut musuh. Dan nambah atribut kita kalau mungkin bisa sekitar 2,5%. Dia pakai layer tipe 10 dan efeknya kita bisa lihat attack plus 200, wisdomnya per 100, dan skill range-nya plus 2. Semoga kalian suka dengan gameplay namanya apa, KSBD. Kurang lebih gameplaynya seperti ini yang bisa gue tunjukin secara gameplay gue doang. I hope you all like it. Pick a plus buat karakter seperti ini, tidak untuk ditiru. Lebih tepatnya tidak bisa ditiru. Jadi buat kalian-kalian ini amazing ya kalau udah high end begini ya. Ini udah bilangnya high end lah ya.